Para ibu bapak, saudara-saudari terkasih, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Selamat Natal. Bukankah Natal berarti Tuhan peduli kepada nasib kita manusia? Artinya, Dia yang kuasa peduli pada yang lemah. Dia pencipta peduli pada ciptaan. Cara berpikir Tuhan jelas, yang kuat harus membela yang lemah. Jangan kita berpikir yang lemah justru harus menyesuaikan diri dengan yang kuat. Ini adalah cara berpikir Natal. Maka kalau ibu bapak pada masa pandemi ini tetap memakai masker, ibu bapak berpikir bahwa masker tidak pertama-tama untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi masker kita pakai agar kita bisa menjaga saudari-saudara kita. Maka tetaplah memakai dan mentaati protokol kesehatan untuk mewujudkan semangat Natal. Setiap orang bertanggung jawab kepada orang lain. Kalau kita hanya memikir diri sendiri, lalu setiap orang akan berjuang melawan pandemi seorang diri, betapa lemahnya. Kalau kita berpikir untuk orang lain, dan orang lain juga kemudian berpikir untuk saudara-saudaranya, maka kita akan diperhatikan, akan diprotek oleh semakin banyak orang, maka kita bisa menang melawan pandemi. Selamat Natal, tetap setia, dan juga bukan sekedar mematuhi, tetapi menyadari protokol kesehatan adalah sarana menyelamatkan sesama. Tuhan memberkati. Saya Romo Suto, kepada semua yang merayakan Natal, saya mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal ini membangunkan kita akan kehendak, semakin mengerti kehendak Allah. Saya menjadi yakin Natal di dalam masa pandemi ini dan dengan munculnya virus yang lebih hebat ini, saya menjadi yakin bahwa pandemi ini dikehendaki Tuhan mengingatkan kita bahwa kita perlu bertobat. Maka marilah selamat Natal, semoga kita semua semakin memperhatikan, peduli terhadap sesama kita, menjauhkan diri dari korupsi dan sebagainya. Keadilan yang dikehendaki oleh Allah, kita harus usahakan sedapat mungkin. Sekali lagi, selamat hari Natal, semoga kita sungguh-sungguh mengenal dan menangkap kehendak Tuhan kepada kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, adik-adik, anak-anak, para remaja, saya Romo Tunjung mengucapkan selamat Natal kepada Anda sekalian. Kita berada dalam situasi yang sangat khusus saat ini, yaitu masa pandemi. Tetapi kedatangan Kristus tetap memberikan kita harapan, sehingga kita hendaknya terus bersuka cita dan bergembira di dalam situasi apapun. Semoga
Sang Harapan Sejati sungguh-sungguh meneguhkan kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa Allah beserta kita. Halo, saya Frater Bernardinus Andrian Widikaryanto mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga di Natal tahun ini kita tetap bergembira, bersuka cita meskipun di tengah pandemi. Kita terus bersyukur dan tetap berharap. Semoga Tuhan memberikan jalan kepada kita semua. Seperti tema Natal yang diusung pada tahun ini, mereka menamakannya Immanuel. Semoga Tuhan selalu beserta kita, mewarnai hidup kita, dan memberikan sukacita yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Saya, Romo Yohanes Raditya Wisnu Wicaksono, mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga di masa Natal ini kita semakin berbahagia karena Allah memberkati kita, dan di tahun yang akan datang kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan tidak takut menghadapi masa depan kita, karena Allah adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Saya Romo Antonius Yadi, pastor paroki di Kelapa Gading, Gereja Santo Yakobus, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi seluruh umat dan Anda semuanya. Semoga kelahiran Tuhan jadi berkat bagi kita semua, sehingga seluruh kehidupan kita, kesehatan kita, karya-karya kita, pelayanan kita, dan kebersamaan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Salam jumpa, saya Pastor Aloysius Hadi Nugroho, dan ini Elvi mengucapkan Natal untuk Anda semua. Dan tema Natal kita tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel adalah artinya Tuhan beserta kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, kita diingatkan bahkan di dalam masa pandemi ini Tuhan beserta kita. Jadi kita diingatkan supaya jangan takut. Kita ingat bahwa di dalam kitab suci ada 365 kali Yesus itu mengatakan jangan takut di dalam Injil. Kenapa 365 kali? Itu sama seperti hari dalam setahun. Jadi setiap hari Yesus mengingatkan kepada kita jangan takut karena Dia beserta kita. Dia terus menemani kita. Dia datang untuk kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, mari kita merayakan Natal, kita maju terus, kita jangan takut, kita bersama Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan pasti kita menang. Bersama Tuhan tidak akan ada yang dapat melawan. Sekali lagi, Selamat Natal dan mari kita menjelang tahun baru.